Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Killer. Kita sekarang ada di unit ekskavator PC 200, Komatsu strip 8. Ya. Kali ini saya bikin sharing ini. Sharing untuk masuk menu servisnya itu. Kita langsung aja ya, kita kunci kontak on nih, kunci kontak on tag. Oke, ini layarnya lur. Nah ini ada error, kita silent dulu ya, kita fokus di nah. Untuk masuk ke menu servisnya itu caranya langsung aja ya, kita tekan 4 1 2 3, ini 4 nya kita lepas. Nah ini loh, kita masuk ke menunya. Di sini ada berbagai menu. Nah untuk pindahkan ke bawah ini, dengan ini scroll ke bawah ini. Wah, ada banyak loh. Kita cek, kita masuk di pemantauan. Oh kita lupa, kita start dulu, sipunya dulu. Nah kita masuk pemantauan lor. Nah, di sini ada kode-kodenya. Di sini kita mau lihat apa dulu ini. Nah, ini banyak menunya. Kita banyak menunya. Saya mau ini kali ini mau lihat ini loh. Ini kan unitnya masalahnya loyo. Kita lihat tekanan pompa solarnya ini. Oke, kita masuk kecepatan mesin. Masuk di tekanan rel pump. Nah ini loh, tekanan rel pump. Terus pilih lagi yang perintahnya, ini targetnya, target yang harus didapatkan loh. Kita cari dulu perintah tekanan rel pump. Nah ini tekanan rel, kita lihat ini. Oke, kalau sudah kita bisa milih, ada sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 6 lah, 6 item, tapi kan saya cuma butuh 3, saya cuma ambil 3 aja, terus kita tekan ini loh, agak lama. Nah ini masuk, nah itu tekanan railnya, tekanan railnya, ini perintahnya dari ECM, ini aktualnya lur, berarti enggak mencapai ini, pantesan loyo ini unit ini. Kita balik lagi, kita lihat menu lain dulu ya, untuk melihat errornya ke sini loh. Ini errornya kita oke. Kita masuk di sistem elektrik. Oke, kita lihat error di elektriknya ini. Wah, ini ada errornya. Nah, ini rail pressure low error. Nah, yang tanda-tanda ini tandanya aktif ini loh. Sementara error ini lagi. Kalau yang ini ya pernah terjadi error, kalau yang ini. Kalau yang ini sementara sekarang ini kondisinya lagi aktif, lagi error sekarang nih. Ini kan unitnya musiknya bunyi ini loh. Oke, kita menu balik lagi. Kita bacalah. Nanti coba-coba masuk aja. Kita coba ini sering juga saya masuk ini penghentian silinder, kita coba masuk. Nah ini kita ada PC 200 strip 8 kan pakai 6 silinder. Nah, kita coba matikan
silindernya satu-satu. Kita lihat apa ada pengaruhnya ini. Kalau dimatikan silindernya. Wah. Berubah lur. Berubah suara mesin. Oke lah. Oke. Kita balik. Nah ini. Kalian nanti coba-coba aja ya masuk semua. Kita cek-cek semuanya. Pokoknya ada saat menu 1 sampai 12 lur. 12 menu. Oke lur, cukup sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.